Which is why we're here. And that's why lah, kita berjaya untuk kumpulkan Dr. Mala dan juga Rahmat. Rahmat, berbalik kepada you. Ada baca satu berita ni. Daripada Astro Awan ni, pesara guru dipercayai sindiket penipuan. Mengalami kerugian, tak banyak lah. RM138,000. Tadi Encik Ikram ada cakap pasal knowledge. Tetapi yang ini adalah golongan intellectual. Cikgu. Yeah. So, nak cikgu sekurang-kurangnya kena ada degree lah. Yeah. Okay, and then dia pun mengajar anak murid. Yeah. So, kita assume mereka pun bijak jugalah. Tapi ini satu contoh cikgu. Ada juga contoh-contoh lain dalam bidang education. Termasuklah pensyarah dan profesor, doktor pun ada juga. Betul. Soalan dia, macam mana mereka ni yang berpendidikan tinggi pun boleh kena scam? Okay, dia mudah je. Handphone berada di market kita ni, dunia kita sebagai pengguna ataupun yang kita start bermula guna handphone ni pada sekitar, I ingat lah, lebih kurang tahun 90-an ke atas. Itu handphone yang feature phone yang special lah. Itu yang jenis zaman perang. Yang basic-basic. Nokia. Yang Nokia. 3310. 3310, paling dekat bidatang-bidatang mati. Dia semakin canggih pada sekitar 2000 ke atas. Betul. Zaman cikgu-cikgu dan pensyarah ni semua sekolah dulu tidak diajar dengan ilmu-ilmu ini. Basic dia je. Bagaimana menggunakan handphone tu, do and don't dia. Itu sangat basic. Tu tadi saya bagi contoh 4 tadi tu. You tak kenal, you tak payah respon. Daripada luar negara, you tak payah respon. Saya bagi basic je. So kalau kita tengok dan kajian yang saya sendiri buat berdasarkan kepada mangsa-mangsa yang bijak-bijak pandai ni, of course masa dia sekolah dulu, dia tidak didedahkan dengan penedahan penipuan ini. Dan ini merupakan satu dunia baru untuk dia dan juga kita. Bila cakap pasal scam ni, senang cerita semua orang terdedah dengan scam dan benda ni baru bagi kita. Saya perlu fokus untuk menyampaikan segala knowledge, info, awareness, segala apa pun yang melibatkan penipuan dalam talian ni, sebab semua benda ni baru. Kita tak tahu pun. Saya pun kalau tak masuk polis pun saya tak tahu. That's why di kalangan cikgu dan juga pensyarah ni menjadi mangsa-mangsa scam. Saya pun tertanya-tanya juga, kenapa golongan pendidik antara golongan yang teramai kena scam? Sebenarnya penjawab awam yang paling ramai juga cikgu. Sebenarnya semua orang pun kena scam juga. Cumanya saya tertanya-tanya kenapa mereka, ni pandangan saya lah, pandangan saya. Kesibukan tugas mereka mungkin menyebabkan mereka terlepas pandang dengan segala info yang kita bagi. Mungkin. Kerja penat, uruskan anak murid, balik rumah tu lah masa dia nak rehat, nak entertain anak dia pula. Mungkin dia terlepas pandang dengan info yang kita bagi. That's why tajuk ignorance ni memang sesuai sangat lah. Saya rasa penting lah kita nak bagi tahu message ni kepada masyarakat sana. Tapi kalau kita cakap pasal ignorance,